Di bumi Kuala Lumpur, hantaran menarik, ada sentuhan untuk 1-0. Dan nampak seolah-olah segala tekanan yang diberikan itu akhirnya membuatkan hasil untuk Johor Darul Ta'zim. 40 minit mendominasi, 40 minit mereka terpaksa untuk menunggu, tetapi penantian itu berbaloi. Ya, Aiman, melalui set piece juga yang mereka dapat menjadikan gol pertama. Dan telah saya cakap tadi, Jordi amat mempunyai kebolehan membaca ataupun cuba menyambung hantaran daripada free kick sebentar tadi. Dan Juan Munir juga menghantar bola dengan cukup baik, hanya membuat tampak